Sebanyak 444 jemaah haji kelompok terbang 27 ujung pandang asal kota Gorontalo tiba dengan selamat di embarkasi haji antara provinsi Gorontalo. Kedatangan jemaah haji kloter 27 ujung pandang disambut langsung oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim, didampingi oleh pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Hamka Arbi, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah. Jemaah haji kloter 27 ujung pandang diterbangkan dari Bandara Hasanuddin Makassar menuju Bandara Jalaluddin menggunakan maskapai Lion Air yang dibagi dalam 3 penerbangan. Penerbangan pertama tiba di embarkasi haji antara Provinsi Gorontalo sekitar pukul 18.00 WITA. Pada awal diberangkatkan jemaah haji kloter 27 ujung pandang berjumlah 450 orang. Namun yang kembali dan diterima di embarkasi haji antara Provinsi Gorontalo hanya 444 jemaah, ditambah 1 jemaah dari kloter 34 ujung pandang. 4 jemaah diantaranya pulang lebih awal karena sakit dan alasan dinas, sementara 2 jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Dalam sambutannya saat menerima kembali kedatangan jemaah haji kloter 27 ujung pandang, Wagub Idris Rahim atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo mengucapkan syukur jemaah haji kloter 27 ujung pandang tiba dengan selamat di Gorontalo. Saya atas nama pemerintah provinsi dan juga PPIH Embarkasi Haji antara Provinsi Gorontalo telah berupaya semaksimal mungkin agar supaya bisa melayani sebagai tamu Allah, tetapi yang melayani